Kembali lagi di Waktu Indonesia Malam. Tahan ya. Ah, ini. Ini dia nih. Ini dia nih. Dring ding ding ding. Apa ini? Apa kita tuh? Masuk ke MPR. Masyarakat pecinta review. Review. Nah, ini aku punya. Kali ini apa nih? Entar dulu ya. Hati-hati. Aku gemes banget sama ini warnanya pink gitu. Apa itu? Jadi ini alat untuk mengkepang. Dan ini adalah salah satu usulan dari warga malam ya. Warga malam. Oh, iya. Ini berarti kayak alat buat ngegrebek gitu ya. Apa tuh? Hati-hati kalian sudah dikepang. Dikepung. Bukan, aduh. Ini dari siapa ini? Ini tuh alatnya dari Baby Cahyat. Tuh, dia kirim alat kepang rambut otomatis. Jadi buat kalian yang sering ribet mau kepang rambut, sekarang tuh kalian gampang banget tinggal ini. Cedak. Oh, kepang itu yang rambutnya di kayak ada motif-motifnya gitu ya? Bukan, ya, motif-motifnya ke belit-belit gitu. Oh, di belit-belit. Jadi pakai alat ini gimana caranya? Coba. Caranya? Ayo. Apa? Apa? Coba. Ya, mana emang bisa ini pendek. Itu kan pendek, itu kan pendek. Bang. Rasanya kayak kupingnya di staples, Pak. Kayak di staples. Coba, siapa? Ini kan aku butuh model. Rambutmu sendiri? Gak bisa? Hah? Gak bisa. Ini susah. Kita panggilin model kita kali ini. Ada Kak Cila. Hari ini banyak timnet masuk ya. Iya, hari ini memang edisi spesial Crew in Frame. Crew in Frame tiap segmen. Iya, tiap segmen. Ini kali ya, kamera di sana. Oh iya. Kelihatan rambutnya. Ini mau apa sih, Berli? Coba tunjukkan. Kita tunjukin ya. In frame, gak kelihatan mukanya. Coba kita lihat dari belakang. Ya. Ini jenis rambutnya agak kering ya? Iya. Karena gak basah ya? Betul. Gak kering karena tidak basah tentunya. Iya. Penjelasannya. Ini harus... Tutorialnya harus di... Nih, belum. Aduh, aku lupa. Ya. Ya, okay. Dijepit dulu. Ini dimasukin. Apanya? Apa yang dimasukin? Iniannya. Makanya lagi ini tuh jangan mikir yang aneh-aneh deh. Iya, gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh. Ini semua karena biar gak dead air. Iya, karena kamu gak jelasin. Iya, coba dijelasin apa. Aku tuh fokus. Ya, fokus kan di TV harus ada suaranya. Iya. Jadi rambut dibagi tiga. Itu apa namanya? Rambut dimasukin bagi tiga nih udah kecil-kecil kayak gini. Ya, bagi tiga. Ya tolong saya butuh asisten, Mas. Hah? Jangan magabut, Mas nih. Apa? Pegangin apa? Tolong. Diapain? Pegangin putih-putihnya. Nah, ini karetnya itu di tangannya Kak Cila sakit sedikit. Untuk nahan rambutnya ya. Untuk nahan. Iya dong, nahan jangan tahan perasaan. Oke. Terus? Pegang terus ya teman-teman. Pegang terus. Oke. Enggak meyakinkan ya. Terus. Enggak, ini tuh meyakinkan. Ini Okay. Masukin rambut yang satu ke yang pink. Ke dalam sini. Iya. Oh, ada kaitan segitu. Ya. Ada kaitan. Ini enggak ada asuransi kan? Artinya nanti kalau ini tinggal dibotak aja katanya. Iya. Enggak apa-apa ya Cila ya. Enggak apa-apa ya Cila ya. Kita udah siap korek kok, langsung dibakar rambutnya hilang. Enggak apa-apa, sekarang lagi tren kok rambut pendek gini. Iya, tapi bondol era. Enggak botak juga. Okay, masuk semua. Okay, udah masuk semuanya. Nah, ini udah masuk semua ya teman-teman. Dah. Okay. Terus di ininya di alatnya? Ini di tuh. Set. Oh, masuk ditarik dulu. Tarik ke bawah. Set. Okay. Jadi ini bapak-bapak bisa ngepang. Ngepang anaknya ya. Emaknya. Oh, emaknya. Iya, anaknya juga boleh kalau boleh. Perempuan. Iya. Lihat nih teman-teman. Set. Ya, wah, ya, nyangkut macet nih. Ya, sakit ya, ya? Sakit ya? Ya. Lanjut. Ya nyangkut. Serius? Ya, ah, aku mau ikut-ikut deh. Mungkin bisa. Cuman dia emang agak keras. Ya, gunting. Terus. Mungkin. Nah, ini gua gunting ya Cila, sorry ya. Lihat. Wis. Ini ujungnya dikaretin berarti ya? Iya. Udah. Ya jangan dipencet dong. Jangan dipencet dong. Suruh berhenti. Ya jangan dipencet. Berhenti. Berhenti. Ya. Udah. Udah.
Akhirnya ada alat yang berguna, berhasil, dan tidak ribet ya. Iya. Dan ini katanya alat yang pernah dipakai untuk Rio Ferdinand ngepangin rambutnya ya. Aduh, banyak banget. Jangan-jangan. Canggih. Gimana? Gimana? Menurut Gilang dan Frans, gimana alat ini? Apakah efektif? Efektif, approve. Oke sih, kalau oke sih. Lu siap ke pantai-pantai aja nih. Iya. Jasa kepang. Iya, bener ya. Sama kalau bisa tambahin kepang pijet. Tapi aku maunya ini. Apa? Jadi bosnya, jadi kalian aja yang ngepangin. Ya alatnya kan cuma satu. Iya. Tapi ini juga bisa diaduk buat ngaduk teh ya kalau males ya. Iya. Kalian taruh sendoknya di sini. Kalau roti ini apa roti? Nah, ini namanya roti. Mau dikepang juga? Mau dikepang? Bukan. Dikepang. Ini alat pemotong roti biar lebih simple. Oke, gimana caranya? Gimana tuh simpelnya nih? Nih, ini dipotong aja. Nih, jadi masuk. Dimasuk. Oh. Ini kan rotinya masih utuh. Okay. Deng. Roti utuh. Dip. Mana simpelnya? Mana simpelnya tuh? Dikasih dong. Wait. Simpelnya karena kebalik bukan sih? Ini kebalik. Kayaknya geriginya ya. Wow. Ini geriginya. Tapi itu yang tajamnya dua. Tajamnya juga iya biar. Emang dua. Ya, coba ya udah. Iya. Ada trauma soalnya kemarin-kemarin sempat terbalik. Tuh, lebih itu ya. Biar potong lurus. Biar lurus. Ini potong lagi. Awas tangan. Awas ya, masuk. Tahan rotinya. Bukan alatnya. Oh iya bener. Nah, itu dia. Ya alatnya juga deh. Oh emang harus 4 orang ya? Simple banget, harus 4 orang yang megang. Harus 4 orang yang megang. Simple sekali. Oke, okay. Nah ini coba hasilnya. Coba lihat. Wah, masih berantakan. Mana hasilnya, coba hasilnya. Ah, coba. Coba lihat hasilnya lang. Wow. Sangat praktis. Ini anak-anak yang ada di sinetron Noktah Merah Perkawinan pasti nontonnya makan ini. Iya, apa emangnya? Roti-roti nggak rata begini ya. Iya, karena di sinetron cuma gitu, cuma gigit, aku buru-buru ke sekolah. Minum orange juice. Ini tuh art. Coba potong biasa. Jangan-jangan lebih potong bagus. Biasa. Ya, coba. Coba. Awas, tangannya. Ya. Set. Kayaknya lebih gampang ya. Tuh. Enggak, tapi tuh kan lebih rapi walaupun tebel ya. Iya, walaupun tebel ya. Dia agak kenyang ya makannya nih. Iya. Tuh. Apa lebih rapi kan? Iya. Bisa kepang lagi aja enggak? Biar benar. Tadi padahal ini alat ini udah kita tunda dari 2 episode. Sama kayak permen yang kemarin. Semua aja dibocor. Tapi ini ternyata alatnya kurang efisien untuk memotong roti ternyata ya. Sebenarnya bisa sih, tapi kurang ya, kurang efisien. Kurang efisien. Oh, ini juga bisa kok buat motong agar. Agar bisa juga. Agar. Motong agar bisa. Bisa. Oke. Tergantung bentuknya dong. Iya. Agar bentuknya kayak gini nggak bisa masuk sini. Jadi bisa apa aja. Jadi sekali lagi buat warga Malam yang punya barang-barang unik dan inovasi yang luar biasa dan main bowling. Wow, yang kita belum main bowling. Atau life hack, tip life hack boleh dikirim di kita di semua sosial media yang ada di bawah ini ya. Yeah, yeah. Setelah ini kita akan ada apa ya? Kita akan membacakan salam-salam yang terus tadi long weekend kemana. Betul. Salam-salam ya. Oh yes. bukan itu. Minal Aidin. Ya. Oh iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Malam. Melek terus. Tahan ya. Masih di Waktu Indonesia Malam. Mulai terus. Nah, kita akan membacakan komentar-komentar warga malam yang sudah dilempar tadi di sosial media dan juga WhatsApp ya. Apa dilempar? Kita kan melempar pertanyaan. Long weekend pada ngapain sih? Siapa yang nangkep? Kita tadi. Fabian Bartes. Aduh, 2 menit loh Berli. 2 menit. Nah, ini yang pertama nih. Yuk kita baca yuk yang ada di boleh Twitter. Boleh dong, di-scroll dulu dikit. Boleh di-scroll. Ya, ini di ada dari Retno Wulandari. Long weekend-nya masuk kerja guys. Oh. Wah, sama dong. Sama kita semangat. Juga. Semangat.
banget. Berikutnya ada dari Gunawan 724, liburan long adalah menikmati kegiatan sehari-hari datang dengan lebih tenang dan damai. Oh, oke, berarti mager-mager aja ya Gunawan ya. Liburan long. Liburan long. Maksudnya libur panjang. Oh, libur panjang. Ya. Yang terakhir, Gilang atau Berli yang mau baca? Kalau weekendnya diem di rumah aja nih, apalagi tanggal tua, dompet isinya bukan uang, tapi tinggal benda-benda berharga kayak KTP, NPWP, dan lain-lain. Oh, pas angin, jas hujan, banyak banget dompetnya segede apa. Ini katanya si Pangeran Baper ini selain di dompetnya ada harta-harta berharga, juga ada keluarganya juga ya. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, okay. Selamat Idul Adha untuk yang merayakan hari ini ya, ketemu lagi ya, selamat yang merayakan besok. Betul, dan ketemu lagi besok di waktu yang sama, di waktu Desa Malam pukul 21.30 live aja di Net TV. Kita ketemu lagi besok di waktu Desa Malam. Melek terus. Tahan ya. Berdiri semua di ruang yang redup. You break my heart, break my heart. You break my heart, break my heart. Itu kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping enjot. Kayaknya 2 menit kita.